Salam semua. Apakah cabaran bila akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan pindaan 2022 ini dikuatkuasakan? Jangka pendek mungkin membebankan, tapi percayalah jangka panjangnya ia akan memberi kesan positif pada landscape keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Baik, saya akan kongsi antara cabaran-cabarannya. Cabaran yang pertama, dari segi perundangan. Ya, jika wujud ketidakpatuhan pada mana-mana seksyen ataupun peraturan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, pesalah boleh didakwa ke mahkamah jenayah oleh pihak berkuasa dan dikenakan penalti RM500,000, dan jika tak mampu boleh dimasuk penjara. Cabaran yang kedua, majikan perlu sediakan pasukan untuk membuat sembahkan pada prosedur kerja sekarang ini sebab sudah pun ada perubahan pada perundangan ataupun legal registernya. Cabaran yang ketiga, majikan perlu melantik pegawai keselamatan dan kesihatan ataupun SHO dan penyelaras keselamatan ataupun OSH coordinator di tempat kerja. Cabaran yang keempat, sokongan dan komitmen ataupun buy-in daripada majikan untuk sediakan kewangan untuk latihan, peralatan keselamatan ataupun PPE, pasukan terlatih dalam melaksanakan analisa risiko dan siasatan kemalangan. Terus terang di Malaysia, semua majikan dan pemain industri di luar sana perlukan perubahan. Jika tidak, kita akan status quo dulu, kini dan selama-lamanya. Kita perlu teknik dalam kaedah yang terkini, yang lebih canggih, yang lebih mantap untuk menangani isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Ingat, jangan harapkan pihak berkuasa sebab tugasan mereka hanya adalah untuk menguatkuasakan undang-undang. Persoalannya timbul, bolehkah kita gunakan teknik-teknik baru ini? Jawapannya, ya. Sebab itulah pihak JKKP guna istilah kendiri ataupun self-regulation, iaitu kita bebas guna apa-apa teknik untuk buat analisa sama ada risiko ataupun kemalangan asalkan ianya ada di dalam ISO ataupun dipanggil IS. Usahlah kita merengek dan usahlah kita bersungut, tapi berubahlah. Jom dengarkan perkongsian seterusnya dari saya, Khalil Ishak, konsultan keselamatan industri anda. Cegah kemalangan dan kita siasat sampai lumat.